Jadi di sini diketahui ada kurva persamaannya x kuadrat plus 3x min 2. Diketahui absisnya, absis itu x ya, jadi x nya sama dengan 1. Kalau ordinat itu y. Nah, kita disuruh cari garis singgung kurvanya. Oke, jadi kita ini absisnya x, kita bisa cari ordinatnya dulu. Y sama dengan x kuadrat tambah 3x min 2. Kita masukin x nya ke sini. 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikurang 2. 1 tambah 3 dikurang 2. 4 kurang 2, hasilnya berapa? 2. Nah, ini ordinatnya. Nah, setelah itu kita bisa nyari gradiennya. Rumus gradien itu apa sih? Gradien itu turunan pertama dari persamaan kurvanya. Jadi, turunannya x kuadrat tambah 3x kurang 2. Nah, x kuadrat kita bisa turunin jadi 2x tambah 3. Nah, gradiennya kita masukin tadi x nya ini 1 kan, 2 kali 1 tambah 3. Nah, kita dapat gradiennya 5. Habis itu kita masukin ke rumus y min 1 sama dengan m x min x 1. Nah, y 1 nya itu ordinat yang kita dapat nih, 2. Gradiennya 5 x min absisnya y min 2 5x min 5. Nah, kalau mau kita pindah-pindahin, 5x min y min 5 plus 2 min 3 gitu.